Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal reaction brutal challenge belanja bahan makanan hanya 50.000 guys. Tapi di sini gue mau jelasin juga karena rame banget guys di TikTok kayak klip-klip kayak nasi goreng Bang Ketem ternyata viral ya guys ya. Waduh. Tapi itu jujur ya guys, gue sama Kevin tuh emang ngebuatnya kenapa nasi goreng. By the way, nanti gue bakal jelasin di video ini. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Mungkin kita bakal langsung skip aja kali ya ke belanja ya. Dari jam tim tapak dulu nih. Dan gua mau bangunin Ayon. Udah kita subuh aja berangkat kita, ke sana karena subuh-subuh tuh udah mulai shoot video ini tuh kayak ngawur sih. Itu murah. Oh guys, gua sama Matem mau beli dulu guys. Itu tuh kalau udah disatuin agak reok ya. Tim lagi setelah sekian lama. Badai, Sep. Apa? Kita mau buat apa? Ini gue juga bingung sih ya. Tapi kan setelah kita diskusi, Adre nyaranin untuk bikin bulgur ya. Ya kita mau bikin burger. Burger, it's not bulgur, Asep. Bentar. Jadi kita nah, kalau orang ini agak beda ya guys, fancy ya di mall ya. Karena dia belanja mesti Sultan ini guys. Kita buatin makanan dan dibagikan sama si Sultan ini. 10 orang. Kalau udah belanja di mall gini, waduh. Ajaknya malah ke mall guys. Kira tadi udah 50.000 dapat apa di mallnya? 50.000. Oke guys, jadi kita sekarang pagi ini udah sampai di gila. Ayon jadi anak pasar si banget lu ya, tuh masih nguap nyawa belum ngumpul gitu kan. Jam 4, coba bayangin jam 4 guys. Lah, iya gimana mau enggak mau Ayon karena kan lo lihat masih tapi pasar tuh kalau jam 4 ya guys ya masih full restock guys. Gua tahu ikan emang jenis. Gitu sih kalau mau belanja ya guys ya. Oke, ini 50.000 kita belanja dulu guys ya. Tapi 50.000 ini buat 10 orang berarti per orang 5.000. Orang iya dong. Kenapa? Gimana caranya? Nasi telur sih bisa. Dapat apa? Ya, kita cari lah. Kita bakal bikin nasi goreng. Oke, guys. Jadi kita ada keliling-keliling nih. Ini di mana ya si Azri masih Asep ya? Kita di luar. Betul. Nah, guys, kita enggak ketemu rotinya di mana. Roti burgernya susah banget cari ya, guys. Jadi sulit gua banget. Sama Asep. Oh, dia lagi nyari roti burger. Ke sandwich. Kita lihat aja. Tapi oh, ganti ke sandwich ya? Mau bikin apa? Oh, berarti tadi dia mau burger. Kita langsung lihat bahan-bahan aja dulu. Iya. Ya gue di sini sebagai pembantu guys sekarang ya karena bosnya. Semoga cukup ya 50.000 ya. Gue sebenarnya ikut di video ini guys. Maksudnya gue sama Malik ikut, cuman gue sama Malik itu misah. Nah, ya, kita ngopi berdua. Karena kan itu bukan tim kita kan gitu kan. Terpisah atau satu? Ikan goreng. Oh digoreng ya. Ya digoreng. Ikan ya. Ikan goreng. Kan nanti pakai sambal. Oke guys, kita udah di Indomaret, sekarang kita mau cari roti. Oke, dia racik bumbunya berempat. Iya. Dapat 3 ya. Sumpah guys, gua sama kayak gara-gara bikin nasi goreng pakai bumbu racik itu ya. 10.000. Dan enak banget ternyata. 20. Jadi kayak bawaannya pengen beli mulu gitu. Karena modal nasi sama itu udah kenyang anjir. Tinggal tambah ayam, buset. Enak banget itu sumpah. Ini es krim Sultan. Ini malah jajan es krim ya beda. Beda beda aluran emang enak ya. 110.000. What the fuck? Dua kali lipat. Es krimnya 150.000 buat sekecil. Gila, gila. Sekecil dan seimut ini 110.000. Eh, nih. Apa? Tomat. Si ATM berjalan ini memang agak lain ya. Tomat, guys. 6.000 doang, guys. Gas. Berapa? 6.000. 6.000. Oke. Di nomornya si ATM ini lebih murah ya? Ini 50.000. 6.000, cuy. Oh, gila. Langsung habis aja yang beli satu pasta, satu. Dia mau spaghetti ya? Ini. Langsung habis beli spagettinya dong, belum bumbu, guys. Ini apa ya? Sosis ya. 7.000. Oke, tapi butuh banyak ini, Cok. Kita bagi-baginya ke potong-potong. Tapi lihat. Isinya 3. Nasi kita ini bagi-bagi cuma bisa kalau 50.000 gini ya. Ini ke 5 orang doang nih atau 3 orang. Beli berapa? Kayak kita beli satunya 7.000 di 2 3 ya. Sekarang telur. Oke, telor. Ingat ya guys, saya ingetin guys, kita beli 3 sosis guys. Sumpah. 3 bungkus maksudnya. Yang satu bungkus isinya 3 piece. Nah, ini beras, Cok. Nah, ini dia kita beli. What the fuck? Karena jujur gue bagaimana pertama kali guys beli beras di supermarket ya. Karena kan kalau beli di warung bisa kayak lebih beli kayak sedikit-sedikit gitu gak sih? Kiloan ya omongannya. Kurang ngerti gue bagaimana. Lagi kita cari roti ya. Terlalu dikit goblok teman. Apalagi emang ada tambahan lagi selain ini. Cuman untungnya kita nemuin 2,5 kilo dan itu udah banyak banget guys. Jujur tapi gue belum pernah beli beras dan gue gak tau nih hasil berasnya bakal seberapa. Banget. 2,5 kilo banyak banget. Bisa gini, gue mau jadi berapa? Target
kita harus minimal 10 bungkus lah. Cukup banget guys kalau 2,5 kilo bahkan buat 15 orang aja masih bisa loh. Banyak banget sumpah. Ternyata pas dimasak nasi tuh kayak wow. Next apa lagi? Lu mau apa lagi? Susu sama keju sama mentega. Procesnya itu juga enak tuh. Kalau dia udah enggak mikir harga ya. Kalau jalan sama ATM berjalan udah enggak mikir harga, guys. Ini 50.000 doang cukup ya. Oke, kita udah dikasih untuk melakukan pembayaran. Kita ini dulu ya. Tebak deh. Kita tebak guys, total berapa? Dengan 50.000. Dia bisa 200 300 enggak sih sebenarnya? Semua 50.000 ya. 107.000 guys dan uangnya 100.000. Mana lu bawa enggak? Gimana lo enggak? Nanya ke kakaknya, gimana dong kak? Kakaknya pada tahu ya? Nanya soalnya. Oke guys, jadi ini kita sudah beli sayur ya. Gak ada otak tuh kalau udah berdua. Sayurnya banyak. Ngawur tuh mah. Gak ada malu ya sumpah. Guys, dapat real good aja. Free jo. Iya, sumpah. Lo gak beli kan? Enggak anjing, gratis ini. Gila, baik banget sih kakaknya, respect banget. Dikasih gratis guys. Ini hoki. Kalian tau real good kan itu kayak aja udah lama banget gue ngeliat minuman itu. Sorry guys, so sekarang nah ini kita skip aja ya, karena kita memasak-masaknya langsung aja coy. Mereka belanja-belanja guys ya. Udah pada mandi harusnya juga untuk sini. Kita udah ada di dapurnya Marvel dan kita akan memasak. Yeah. Kita split ini ya biar mempersingkat waktu sana. Nasi goreng kita ya. Nasi goreng Bang Kevin canda makan. Nasi goreng Bang Ketum. Bang Ketum. Oke. Sobat tuh anak kepikirannya mulutnya anjir. Dan ayon. Nasi goreng Bang Ketem ya. Sana kita berdua di sini, guys. Lah, asal lebih enak, lebih senang loh. Ini dasar dapur sendiri, Bos. Itu dapur private ya mereka berdua ya. Kalau kita tuh kayak vibes-nya lebih kayak kerja kelompok, guys. Mereka siap dimasakin bantu ya, jangan masak nasi. Iya, takutnya jadi bubur nasi goreng. Buat orang, guys. Jadi enggak boleh ngasal. Jadi kita bisa tolong kali ya. Siapa ini? Thank you. Ada aja. Segernya ikan segar ya. Di pasar udah dicuci, kita okay. Bakal cuci lagi. Cuci lagi biar higienis. Alright. Double cleansing. Styrofoam, teman-teman, styrofoam. Sorry, Bos. Ya, ini bukan styrofoam nih, Bos. Oke. Okay. Ini kemasan yang kita bisa namanya kayak Mika enggak sih? Bukan taparuhar ya, Mika ya, Mika. Jadi, yang pertama apa yang pertama kita akan mengkoreksi? Apa sih guys, namanya guys? Sama kerupuk. Lupa gua. Di sini kita akan mendidihkan air terlebih dahulu, benar tidak lebih. Karena spaghetti itu kan direbus. Kalau digoreng. Coba kalian komen guys, fungsi tim ledip di LS apa? Tapi mau bikin mie goreng pun mie nya juga harus direbus tuh. Oke Le, hari ini kita mau potong. Nah kan, kemarin gue bilang kan vibesnya kayak apa, kayak kerja kelompok anjing. Tuh. Iya, gue makan satu, lu juga makan dua anjing. Gila yang makan guys. Ini temen gue satu beban guys. Jadi kalian inget kan? Tadi tuh, kita cuman beli 3 bungkus. Yang dimana, satu bungkus itu isinya 3 piece kan tadi gue bilang kan. Kita makan satu bungkus guys. Kevin 2, gua 1, terus sisa 2 bungkus, berarti kita pakai 6 piece sosis ya. 6 buah sosis tapi banyak banget kok masih, karena dipotong-potong ya. Dan alhamdulillahnya cukup. Oh iya, ada tulisannya. Jadi besar kan berarti 3.200. Sekilo nasi. Dan sedangkan beratnya mereka tadi 2,5 kilogram. Kan mau dibanting sama dia tuh. 50 nasi goreng, jadi di nasi bangketan kali ini kita akan buat 100 nasi goreng. Let's go. Ini kita pertama gini ya, saya. Kita hilangin dulu. Kenapa harus dihilangin? Sumpah itu kata-kata kita spontan ya guys, emang karena apa ya? Chemistry emang dihilangin. Oh gitu, Bang. Gitu? Oh, itu namanya udah chemistry pertemanan, guys. Ini tak perlu yang ini ya bagian sini, guys. Karena ini sudah bersih ya. Jadi kita otomatis berapa tebel nih, Sep? Mau segini. Ya, tipis. Harus tipis tisu, Cok. Bisa enggak lu? Tapi sebelum itu, sebelum kita kelar ini. Ini berdua udah kayak kerja kelompok, sumpah mirip banget. Ya lagi ngerjain tugas apa gitu. Benar sekali. Ini sekarang kita bikin telurnya saja nih guys. Susah kali ini mateng ini. Tapi paling simpel tim Azre gak sih? Tapi menu kalian banyak apa sih? Gak boleh tahu tuh apa sih? Yon, jelaskan Yon. Pertama ada sup bening. Dunia persayuran sih tapak juara sih guys. Ada wortel, bayam, jengkol. Ya pokoknya sayur-sayur lah. Oke. Terus jangan lupa airnya harus kita garamkan. Jangan banyakan sayang. Enggak. Dia mau begitu ya, Bel. Dia enggak bakal nempel. Marvel tuh udah kayak safe, guys, nih, guys. Okay. Dia udah tahu takarannya. Sini. Apa itu? Blue band ya? Oke. Blue band apa butter itu? Tinggal
karena sih apinya kecil tapi buat. Karena kita cuma memasak telur saja dan telurnya adalah telur. Bukan dia cuma masak telur doang, cuy. Karena sisanya dia beli kayak instan jadi gitu enggak sih? Bukan instan jadi, maksudnya udah jadi gitu lah. Kayak roti gitu-gitu. Goreng ikan, guys. Lagi goreng ikan ya. Goreng ikan. Lagi goreng ikan. Kalau ini benar-benar dari nol itu, guys. Ini sumpah kita gak ngerti nyalain kompornya, boy. Gue ngeri meledak sumpah. Ini namanya ini baru, guys. Ini namanya work team ya, guys ya. Kayak tim yang paling benar-benar apa ya? Kerjasamanya benar-benar dapat menurut kalian tim siapa, guys? Yang kelihatan benar-benar dua timnya itu kerja gitu. Maksudnya dua orang ini kerja gitu. Tim siapa menurut kalian? Coba gue pengen tahu komen di bawah ya. Kelihatan, Bro. Mau dadar juga. Ini ayam ternyata bisa juga lagi teamwork juga sama tapak ya. Masih bisa dimakan guys. Beh, ini mah enak, bro. Sumpah. Kayaknya semua tim di Joki LS deh, guys. Kita siapkan dulu. Ininya bumbunya, jadi kita misalnya udah jadi. Nah, dia mencoba untuk berguna ya. Nice. Oh, dicampur. Benar. Gue gak ngerti nih, guys. Soalnya gue gak dibayar nih dari tadi nih. Gue dia. Nah, gini deh. Aku bakal kasih kamu job deh, gimana? Nah, coba. Biar lo berguna di semua tim. Ini mau dipotongnya gimana nih? Dicincang-cincang. Oh. Akhirnya dia berguna memotong bawang putih ya. Gitu. Lu potong yang estetik atau potong yang berat? Estetik lah, goblok, jangan ngasal motong. Sebenarnya guys, mau potong estetik muka enggak? Sebenarnya sosis itu bakal jadi bulat-bulat juga, cok. Enggak bakal berubah bentukannya gitu. Jago banget motongnya. Gua kalau masalah cutting di dapur gua jago. Cutting di dapur, cutting di dapur. Diem lu. Nih guys, lihat ya, telur nih guys, telur last telur nih guys. Nih. Jadi telur. Gue beli telur apa ya? Soalnya gue sama Kevin juga beli telur apa? Telur Omega ya. Masukin ke pak. Wah, enggak disebut kontribusi. Udahlah. Lu masukin ke pak semua anjing. Kita bakal bikin 100 nasi goreng Bang Ketek. 100. Mau masak apa, Cep? Pasta. Lah, makan lu. Yeah. Oh, ini agak fancy ya. Lihat, ini udah jadi. Looks-nya delicious ya. Banget. Pastanya udah jadi, ini udah enak. Sumpah guys, kalau misalkan spaghetti enggak rebusnya enggak bener ya, guys ya. Masih keras, guys, entar, guys. Mungkin harus benar-benar diperhatiin banget itu. Soalnya kan buat orang ya, jadi kita masaknya tuh harus benar-benar hati-hati banget. Ngapain anjing? Anduk, bro. Panas anjing, goblok. What the fuck? Pak ajarin cara masak, Pak. Kita apak masak biasa aja dipakai handuk aja. Kita masak bumbu racik. Sumpah ini bumbu bagus banget. Kita masak kedap, racik. Apa? Sudah menyiapkan sayurnya. Sayur. Wih, gila sih. Sayur. Healthy banget sih sayurnya. Ui, sih. Fresh banget. Packaging, guys. Gila, sampai di packaging loh. Orang ya, ini enak nih. Juga seger, jujur kalau dari segi packaging kayaknya tim tabak kerupuk, bagus deh. Iya, kerupuk udah diplastik-plastikin juga. Gila udah diplastikin sayur, satu-satu. Gelo. Kita masak ya, masak bening. Masak bening. Tim ya. Packaging paling menang tapak sih kayaknya. Ini lagi dicuci-cuci dulu, guys. Tapi kalau rasa nasi goreng Bang Ketem gitu. Ya. Anak nih proteinnya tinggi, high protein, ada seratnya juga, kacau. Pas. Dari konsep sih ini. Nih potong. Asep beban guys, beban Asep. Sial. Bro, gue nyiapin wadah bro. Berantem. Walaupun nyiapin wadah juga guys ya. Berantem mulu orang. Heran gue. Gue kalau udah motong sosis fokus banget anjir, sibuk banget kayak gitu. Nih tuh. Ini 10 porsi. Belum, ini 5 porsi. Belum, Fel. Ternyata lebih jago nih Lestia daripada Azri. Apa gue sama ini? Wow, enggak, jelek. Potongan lu bagusan Marvel anjing. Enggak beban. Gila. 100 telur kita masak. Sandwich. Untuk nasi goreng Bang Ketem kita butuh 100 telur ya. Bacot banget coba. Udah tim paling heboh anjir coba. Coba tunjukkan cara masak nasi goreng yang benar, men. Apa butuh butter lagi, Fel? Butuh enggak? Enggak usah. Pin. Makan tambah butter, coba. Berapa telur, Pin?
Udah enggak usah, enggak usah tambahin anjing. 7. Oke, kita sekarang lihat sekarang mata memasak telur yang kita lihat. Zemben. Kita lihat telurnya itu ada berapa tepat? Ada 3 mata. 3 matang ya kan? Jadi wajunya lu mau masak wajunya doang atau ada bumbu-bumbunya? Oh, gila sih dia udah spaghetti bolognese kayak ada wagyu. Wah, gila sih. Nah ini masih beku dikit, tapi nanti santai karena dia bakal, karena dipanas dia bakal mencair sendiri. Jadi masaknya nggak bisa langsung. Dagingnya pakai wagyu, cok. Emang agak lain ini. Nggak apa sih, sausnya kita langsung masak semua aja jadi satu. Oke. Jadi kita nih pelan-pelan nanti. Sebenarnya masak itu enak guys, cuman kenapa ya? Kalau dilakukan tiap hari agak mikir gitu. Semua bawang-bawangan kita masukin. Oke. Mungkin seru kalau masaknya bareng-bareng kali ya. Ya guys, guys. Last King. Oke, mana garam? Ya. Ini masak lestil aja lah ya. Coba. Tuh, lihat deh. Lux nasi goreng gua nasi goreng Bang Kevin tuh fresh banget coba. Sabar, Bang Kevin tuh ada gini. Bang Kevin matem Marvel, ada M-nya terakhir. Belum pakai sama sekali ya? Belum. Oh, Bang Kevin. M-nya Marvel. Apa? Apa tuh? Di garam goblok. Jadi gua sudah menyiapkan telur ini. 100 telur untuk Bang Kevin nasi goreng ya. Oke. Ini sumpah sayur. Ini enggak ada yang beli enggak sih nasi goreng kalau gua pakai penjualan kayak gitu. Alright. Ya, dip. Gimana? Kenapa kita pilih nasi goreng itu karena ini buat orang guys. Jadi kita masak apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk masak. Udah ada di sini guys. Jadi gue pengen makan tadi. Bisa enggak, dip? Dibuka enggak sih? Bisa lah goblok, masa gak bisa dibuka? Jangan di situ, gak pukul. Ini ambil. Lu cobain main apa ya guys ya, okay. Jangan pakai sendok bekas. Ini dicicip dulu, pakai sendok baru. Enak banget kan? Enak. Nasi goreng apa? Bang Ketem. Enak karena pakai bumbu instan. Aduh, sampe banget sama dia enak. Iya dong, makanya pinter lah. Ini guys ya, konsreng. Cara bikin telur tuh tuh, kita pakai telur omega guys. Enggak mana agak beda ya. Kenapa jangan jamu sama nasinya? Atau kan nasinya nanti tertutupi telur-telur gitu. Kita mau telurnya kan terasa gitu kan di luarnya. Benar. Jadi kita masuk telur terpisah kayak gini. Baru nanti setelah udah mulai matang sedikit, kita campur. Karena ingat isi-isinya kan? 100 nasi goreng Bang Kevin ya. Capek banget sumpah. Aduh anjir sumpah. Ini kita bukan capek masak ya, capek ketawa gitu. Wah. Saus kita bro. Gila, enak banget anjir. Delicious, Maradona, Melekes, Testrekeste. Mendingan beban cowo daripada bisa motong cowo. Oke, jus less tuh enak banget guys, sebungkus bisa habis anjir. Kalian kayak gitu gak sih? Suka banget sama keju slice gitu? Kerjaannya Asep begini nih. Nah, selesai. Tapi simpel sih yang Asep Azri itu. Bagus. Kita lihat dulu nih sosisnya potongannya bagus apa enggak? Dari kita rasakan. Enggak, itu kalau pengen makan anjing. Ini guys ya, ini kita mau bagian. Udah ini. Tuh kan lu lihat dari packaging tapak tuh. Ini kita. Gila bagus banget anjir. Satu plastik, yes. Jadi enak ini, banget di plastik-plastikin gitu. Nasi, telur, telur dadar, ikan, terus di styrofoam-nya. Nasi, telur dadar, ikan. Sayur sama sayur styrofoam. Tahu gak sih kayak ini kan udah selesai. Ini kan udah selesai ya, guys ya. Kayak ini ada poin videonya sebenarnya di sini, cuy. Kayak kebodohan. Emang capek banget guys sama kota mania anak ya. Kayak gini guys. Jadi dari inti video ini adalah kayak kenapa juga kita cuma 50.000 gitu kan. Si Malik juga ngejelasin kan di akhir kan. Jadi gini guys, inti dari video ini adalah kayak gimana caranya, bukan gimana caranya sih, kayak banyak orang yang membutuhkan di luar sana gitu. Dan makanya kita kayak dengan uang 50.000 kita juga bisa masak dan bisa berbagi ke orang lain gitu. Ya paling kurang lebih gitu ya. Emang nasi goreng Bang Kevin viral banget ya guys. Jadi thank you banget nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe gimana menurut kalian dan siapa tim yang paling bagus menurut kalian guys. See you in the next video. Bye bye. Thank you. Bye.